Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 2019. Hal ini disampaikan pada Rakornas Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Bidang Kehumasan dan Hukum. Menurut Mendagri, humas di setiap provinsi bertanggung jawab dalam mensosialisasikan pemilu 2019. Ia menghimbau humas daerah jangan hanya mendokumentasikan kegiatan kepala daerah saja. Humas harus aktif dalam menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat. Nomor 43 tahun 2015 tentang organisasi kehumasan dan hukum dalam upaya mensukseskan berita bohong dan hoax. Saya mencermati bahwa fungsi humas di daerah itu jangan semata-mata memberikan penerangan yang dilakukan oleh kepala daerahnya, mengcover apa-apa yang dibuat oleh gubernur, wali kota, bupati. Harus tepat direspon kalau ada hal-hal yang harus dijawab dalam waktu. Berita yang jelek.